Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuassir wa tamim bil khair. آمين يا رب العالمين. Hari ini insya Allah kita belajar pelajaran keempat. Dalam pelajaran ini kita belajar huruf fajar. Ini ada huruf fi ala min ila. Dalam pelajaran ini kita belajar empat huruf fi ala min dan ila. Kita panggil huruf jar. Dan selepas itu kita baca aina. Dan dalam pelajaran ini kita baca maza. Maza itu apa? Mahaza. Pelajaran yang pertama kita sudah belajar mahaza. Apa makna mahaza? Huruf istifham ini. Apa ini? Hamzun istifham. Huruf istifham. Istifham. Istifham apa itu? Untuk yang dekat Untuk itu yang dekat. muzakkar mufrad. Muzakkar. Itu haza, itu kan haza. Oh, Haza itu isim istifham. Ma isim isim istifham. 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 Hada Bukan. istifham. Ah. Haza bukan isim istifham. Isim isyarah. Haza itu isim isyara. Haza itu isim Isim isyara. isim isyarah. Bukan isim istifham. Ma ada istifham. Ma itu apa? Isim istifham. Isim isyarah. Itu isim kah atau harf? Harf. Itu harf. Betulkah ini harf kah? Itu isim. Harap kan. Itu harf. Kalau harf istifham, Isim, mama isim istifham Ustaz. kalau harf istifham ada cuma dua saja. Hamzah Alif, istifham Hamzah. dan hal. Hal. Ini dua cuma ada harf istifham. Selain itu, semua ada isim istifham. Huruf istifham ada berapa? Dua, Dua. A. Hamzah sama hal, Rif A sama dan hal. Mana apa? apakah? Nah. Dua-dua mana sama? Dua-duanya mana itu sama? Apa? Apakah? Oke. Kalau kita menjawab huruf istifham, jawabnya apa? La, la, na'am. Na'am. La dan Na'am. na'am. Bila orang tanya pakai huruf istifham a atau hal, kita boleh jawab la dan na'am. La dan na'am itu huruful jawab. La dan na'am itu huruful jawab. Selain ini a dan hal, semua kata tanya itu ada isim istifham. Ma haza dan maza itu sama. Mana sama? Cuma ini ada pendek saja. Ma guna untuk apa?
Ma untuk Betul. ini. Kalau rekaman yang Untuk semalam-semalam, enggak. yang berakal dan tidak berakal. Ma guna untuk siapa? Suara ulangan siapa? Pelajaran Satu. ah, nek nama tidak ditanwin, nama wanita tidak ditanwin. Udah. Belum. Inilah berarti ya. Ini isim nakiro ada tanwin menunjukkan buku. Dia ada pakai ini asam isim nakiro. Untuk yang tidak berakal dan yang berakal. Oh, ulangan itu. Ma Ini lah. guna Tidak untuk berakal. tidak yang Untuk yang berakal. tidak berakal. Sorry. Mufrad. Ma guna untuk Haza sesuatu yang yang dekat tidak. dan yang tidak berakal. Haza boleh guna. Pertanyaan. Haza boleh guna untuk akal dan tidak berakal. Berakal. Ya. Haza boleh guna untuk akal atau Ini tidak. boleh tak boleh gitu ketinggalan ketinggalan contohnya banyak ketinggalan nih awak kan bisa buka lagi yang bisa tapi pasal lagi ini awak perhatikan pertanyaannya jadi Silakan tutup mic dulu. Silakan untuk mic dulu kita nggak mic kan tutup mic dulu. Kalau ada urusan lain, silakan tutup mic dulu. ini udah. Ma kita guna untuk tidak Berakal. berakal. Tidak berakal. Haza ismul isyara untuk dekat. Ismul isyara untuk dekat. Dekat dan mufrad مفرد مذكر dan مذكر. هذا boleh guna untuk dekat, mufrad dan مذكر. dan مذكر Dan ma itu kata tanya, ismul isyara boleh guna hanya untuk yang tidak berakal. tidak berakal. Okay. Dan dalam pelajaran ini kita belajar nama wanita tidak ditanwin. Nama wanita tidak ada tanwin. Nama wanita tidak boleh dua baris. Tidak boleh dua baris. Tidak boleh dhamma dua. Tidak boleh fathah dua. Dan tidak boleh kasrah dua. Nama perempuan hanya ada satu dhamma. Atau satu fathah atau satu kasrah. Apa ada huruf fajar? Fi, ala, min, ila. Ini ada 17 lebih. Tapi dalam pelajaran ini, hanya belajar 4. Huruf jar itu kata bantu. Huruf jar ada apa? Itu kata bantu. Apa mana jar? Kata bantu huruf kata bantu Jar mana? Are. Apa mana jar? tarik tarik Tare. Dia tare huruf atas di bawah. Dia tare itu harakah di bawah. Biasanya isim ada tanwin. Biasanya isim dia
ada tamma. Dia ada tanwin, kalau isim marfa, dia ada satu baris tamma. Kalau kita guna huruf jar, harka yang itu dhamma, dia tarik ke bawah. Dan dia bagi kasra. Jadi kasra. Huruf kata bantu jar menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur. Majrur apa itu? Baris bawah. Yang baris di bawah menjadi majrur dengan dibaca kasrah pada huruf terakhirnya. Pada huruf terakhirnya kita baca di kasrah. Kita tengok sini dulu, baru kita boleh faham. Ini ada huruf jar. Huruf jar kita panggil partikel of pulling. Partikel Of pulling. of pulling. Yang huruf yang tarik. Tarik. Al-baitu. Isimnya ada al-baitu. Ada baris di atas. Ada alif lam. Isim marfu. Dan ini ada marfu. Jika ada baris di atas dan ada dhamma, isim itu marfu. Nominative case. Bila kita guna huruf jar, kata bantu atau preposition, fi, ala, min, ila, fil baiti. Kita guna huruf jar fi, fil baiti. Apa yang dia buat? Dia tarik. Mengkasrahkan. Dia tarif itu dhamma di bawah. Al baitu baris ini ada di atas dan huruf jar dia tarif baris di bawah. Tu dia tarif bawah dan jadi ti. Kerana ada sambung huruf jar fil baiti dan fi itu huruf jar. Terpencar. Fi itu huruf jar dan isim yang ada di itu harakat dia ada isim majrur. Ini apa? Ini isim Isim maju. majrur. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Oke. Okay. Ini ismun majrurun. Jar kita panggil huruf jar. Dan isam dengan itu huruf jar. Dia ada ismun majrurun. Dan dia ada baris di bawah. Dia ada baris di bawah. Namanya kasroh. Ya, kasrah. Ah, ini majrur. Oh, ini genitive case. Al-baitu marfu fil baiti majrur. Baitun ini nakira fi baitin. Ini isim majrur.
Nakira atau marfa dua dengan dua-dua boleh guna harf jar. Al baitu isim marfa boleh guna huruf jar. Baitu itu nakira boleh guna huruf jar. Huruf jar boleh guna hanya dengan isim. Huruf jar hanya boleh guna dengan isim. Dengan harf atau dengan itu fail tidak boleh guna. Fil baiti dengan huruf jar kita panggil syibhul jumlah. Fil baiti jar dan majrur. Jar dan majrur fil baiti kita panggil syibhul jumlah phrase. Kenapa dia panggil syibhul jumlah? Dia nampak jumlah. Dia nampak seperti jumlah, tapi ini bukan jumlah. Ini bukan jumlah. Syibhul jumlah. Ini seperti jumlah, tapi bukan jumlah. Sebab itu kita panggil syibhul jumlah. Kalau jumlahnya ada jumlatul ismiyah, jika jumlah ada jumlah ismiyah, baru kita panggil syibhul jumlah. Kalau jumlah ada itu jumlah fi'liyah, kita hanya panggil jar dan majrur. Dalam jumlah fi'liyah, kita cuma panggil jar dan majrur. Dalam jumlah ismiyah, kita panggil syibhul jumlah. Ini ada misalnya. Ini tengok. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di rumah, dalam rumah. Masjid. Ini jumlah ismiyah. Muhammad apa itu? Jumlah ismiyah. Muhammad mubtada. Muhammad mubtada sebab ini isim. Ini isim. Jumlah ini mulai dengan isim. Jadi ini jumlah ismiyah. Dan ini ada mubtada. Yang nama kedua mubtada. Apa yang ada nama kedua mubtada? Khabar. Subjek. Ah, subjek. Oh ya. Ya. Kita panggil subjek. Ini ada isim mubtada dan ada subjek juga. File. Kalau bahasa Arab kita panggil file. Orang yang buat kerja. Orang yang buat kerja, dia ada file. Dia ada subjek. Muhammadun fil bait fil masjid. Muhammad ada di masjid. Ini Muhammad mubtada. Dan fil masjid Jar wa majrur. jar Ampun majrur. jar. Jar. Fil masjid ada apa? Jar majrur. Jar dan majrur. Oke. Selain itu, fi itu harf jar. Oke. Dan masjid isim majrur. Jadi jar majrur. Jar majrur dalam jumlah Syibhul ismiyah. jumlah. Syibhul. Syibhul jumlah. Dalam jumlah ismiyah kita panggil syibhul jumlah. Dan bagian kedua dalam jumlah ismiyah kita panggil apa? Jar majrur. Bukan. Jumlah ismiyah ada dua bagian. Subjek. Satu mubtada, yang kedua Subjek. bukan.
مبتدا دن خبر، اهو باقيان کے دعا خبر. خبر اوکے، دن فی المسجدی جار مجرور سینی اڈا خبر جگا. جار مجرور فی المسجدی اڈا خبر. walaupun ada alif lam Ustaz. Walaupun ini hibul jumlah, dia itu mabni. Dia itu mabni, dia majrur. Khabar ada marfu. Kita ada belajar khabar ada marfu. Tapi sini fil masjid ini ada majrur. Macam mana itu? Jadi ini jar majrur, dia ada mabni. Mabni dan konstan, tidak boleh berubah. Khabar ada marfu. Dan kita panggil ini khabar ada marfu fi mahli rafa. Kalau bahasa Arab kita panggil fi mahli rafa. Dia ada atas tempat rafa. Karena khabar tidak boleh majrur, khabar tidak boleh mansub, khabar ada marfu. Jadi jar majrur shibhul jumlah, dia ada constant, dia tidak boleh berubah. Kita kerana dia ini constant, dia tidak boleh berubah, dia ada atas makam rafa. Summa yang isim marf, isim mabni. Kita panggil mabni. Summa isim mabni. Kita boleh berubah. Bila isim mabni ada marfu, kita panggil fi mahli rafa. Bila dia ada mansub, kita panggil fi mahli nasab. Bila dia ada majrur, kita panggil fi mahli majrur. Kerana isim mabni tidak boleh berubah. Ini ada murakkab. Murakkab jar majrur tidak boleh berubah. Ini mabni. Khabar ada marfu. Kita boleh cakap dia ada atas makam marfu. Faham? Tak faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Faham. InsyaAllah. Kalau tak faham pun dapat, nanti ada pelajaran lagi. Sana boleh belajar lagi. Huwa. InsyaAllah. Kalau itu zamir huwa. Huwa ala maktabin. Dia ada atas meja. Huwa ala maktabin, dia ada atas meja. Huwa itu zamir. Dia itu zamir. Zamir itu isim. Zamir pun ada isim juga. Jadi zamir itu mubtada. Ala maktabin, ala huruf jar. Ala maktabin isim jar. Ya. Ala sini huruf jar. Ala sini huruf jar. Maktabin isim majrur. Jadi jar majrur. Ini jumlah ismiyah. Shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Dan ini khabar. Fi mahalli raf'i. Mahalli raf'i.
Fi Dia mahali raf khabar. ya khabar ada atas makam rafa. Karena jar majrur ini murakkab dan murakkab itu mabni, tidak boleh berubah. Tidak boleh fatah, tidak boleh dhamma. Ini siapa nak baca? Anak Saya. nak coba. Okey, cuba baca. Dalam bagian ini, yaitu Ustaz, Ya, silakan. dalam bagian ini kita akan mempelajari penggunaan preposition atau kata depan. Yang pertama, kata benda Kita atau panggil harf jar, kita ada panggil kata depan. Karena dia kita tulis itu depan isim. Kata bantu dan preposition. ini kata depan. Preposition. Okay. Kalau bahasa Inggris kita panggil preposition. Okay. Terus. Yang pertama, kata benda atau isim dalam bahasa Arab memiliki akhiran untuk menunjukkan fungsinya dalam kalimat. Akhiran normal dari sebuah kata benda adalah u. Tanwin adalah dhamma. U itu dhamma. Nah, Okay. kata benda adalah u dalam kurung dhammah sebagaimana dalam kata Al-baitu. al-baitu jadidun. Al-baitu. Rumah itu baru. U baru. Al-baitu mubtada dan jadidun itu khabar. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Dan ini ada marfu. Akhirnya ada dhamma dan ada marfu. Oke, terus. Kata benda yang memiliki akhiran yang normal disebut berbentuk normatif, kais, atau dalam bahasa Arab disebut marfu. Nominative. Bukan normative. Nominative. Ini ada salah tulis. Nominative case. Nominative. Nominative Okay. case. Dan terus Atau dalam bahasa Arab disebut marfu. marfu. Kita sebut di marfu dalam bahasa Arab kalau huruf yang akhirnya ada ma. Okay. Terus lanjut. Setelah kata depan, dalam kurung, yang dalam bahasa Arab dinamakan huruful jer atau Harfun jar. Huruful jar. Harfun jar. Huruful jer atau huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kata benda setelahnya seperti fi, min, ala, dan sebagainya. Okay. Akhiran ini berubah menjadi i. I. Contoh. Ini kasrah. Ini tanda kasrah. Sampai Nah. kasrah. Akhiran i berubah menjadi i atau dalam kurung kasroh. Kasrah. Oke. Seperti sini al baitu akhirnya ada dhamma. Kalau akhirnya ada dhamma, isim itu apa? Kalau isimnya akhirnya ada dhamma, kita panggil apa? Mubtada. Bukan akhirnya. Kalau harga yang akhirnya ada dhamma.
Ma'rifah. Marfu, marfu. Bukan Isim marfu. ma'rifah. Mana ada ma'rifah? Marfu. Kita panggil apa? Itu tadi di atas belajar apa? Marfu. Isim Marfu. nakirah. Marfu. Atau isim ma'rifah. Marfu, Bukan marfu. ma'rifah. Marfu. Isim nakirah. Marfu, marfu. Nika. Normal. Benda yang memilih akhirnya yang normal disebut Marfu, nominative case atau nominative, marfu. nominative case. Marfu, Nominative. Yes. Nominative. Marfu. Kalau akhirnya ada dhamma, ini ada isim marfu. Isim marfu boleh nakira, isim marfu boleh marfa. Kalau kalau marfa, dia ada alif lam. Marf, ketika marfa itu lain dan marfu itu lain. Al baitu itu marfa dan marfu. Baitun ini marfa juga, tapi ini bukan itu marf. Nakira. Ini marfu juga, tapi bukan marfa. Nakira. Nakira. Ini nakira. Isim nakira atau isim marfa boleh marfu jika harakat yang akhirnya ada dhamma. Al baitu ini isim marfu. Marfu. Ma'rifah. Marfu. Bukan ma'rifa, marfu. Marfu. Ma'rifa itu cerita lain. Nominative case. Ma'rifa itu cerita lain. Kalau dhamma, dia ada marfu. Ya. Al baitu ini isim marfu. Fi harf jar. Jadi fil baiti. Bil baiti. Di rumah itu. Di dalam rumah itu. Fi itu are harka atas dari atas di bawah. Dan Dhamma itu berubah di kasrah. Fil baiti. Baitin. Apa isim itu? Baitin isim nakira. Nakira bukan. Nakira, Baitin lupakan nakira marfa marfu, ini. marfu isim Marfu, jar marfu itu. majrur case. Pelajaran ini ada marfu ka majrur. Huruf Marfu majrur, majrur, majrur. Kalau nakira marfa ini kita sudah belajar itu minggu lepas. Semalam pun kita sudah belajar. Hari ini kita belajar tentang marfu dan majrur. Nominative case. Ya. Baitun itu ada dalam nominative Marfu. case, marfu. Fi baitin dalam Majrur. Jar majrur, majrur. jar majrur dalam rumah. Rumah itu yang belum tentu. Al-maktabu. Ini isim Maktabu. apa? Marfu. Isi marfu. Ini isim marfu. Alal maktabi. Isim majrur. Isim majrur. Di atas meja. Ala mana? Di Di atas. atas meja. Ah, di atas meja itu. Alal maktabi. Di Di atas atas meja itu. meja itu. Ini yang ada isim marfu dan isim majrur. Oke. Lanjut baca. Kata benda yang didahului oleh kata depan dalam bahasa Arab disebut dalam posisi majrur. Ini ada dalam posesi majrur. Kalau posesi ini ya majrur. Oke. Kalau al baitu ini ada posesinya marfu.
Baitun posesinya marfu. Al maktabu posesinya marfu. Dan fil baiti posesinya majrur. Fi baitin posesinya majrur. Al maktabi posesinya majrur. Majrur. Terus yang kedua. Dalam bagian ini, kita juga mempelajari dua kata ganti dalam kurung dhamir, yakni huwa artinya dia dalam kurung maskulin, dan hia artinya dia dalam kurung feminin. Feminin. Huwa kita guna untuk maskulin. Maskulin dan kita guna untuk tunggal, mufrad. Orang ketiga. Kita guna untuk orang ketiga, orang ghaib. Dan orang tunggal, mufrad. Kalau orang itu orang kedua tidak boleh guna huwa. Huwa boleh guna orang ketiga yang dia faham. Dan boleh guna untuk muzakkar dan boleh guna untuk mufrad tunggal. Untuk jamak tidak boleh guna. Dan hia juga sama. Hia juga boleh guna untuk perempuan yang ghaib. Feminin. Yang orang ketiga. Dan perempuan itu tunggal. Benda itu tunggal. Mufrad. Oke, terus dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, seluruh kata benda adalah maskulin, muzakkar, atau feminin, muannas. Seluruh benda ada maskulin muzakkar atau ada feminin muannas. Oke. Kata benda maskulin isim muzakkar merujuk pada kata ganti. Ini kita panggil apa? Dua. Huwa. Huwa kata ganti. Kalau dhamir kita panggil apa? Kalau dhamir kita panggil apa? Dua. Bukan. Dhamir Mas. itu, dhamir itu kata ganti. Oh iya, kata ganti. Dhamir summa kita panggil kata ganti. Huwa ada satu kata ganti. Lain pun banyak ada. Oke. Kalau dhamir dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kita panggil, kita disebut kata ganti. Dan huwa itu kata ganti untuk orang ketiga, muzakkar dan mufrad. Oke, terus. Apakah kata benda itu manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap maskulin? Kolain. Boleh Contoh, guna. Boleh guna untuk manusia, hewan, hewan, dan sebuah benda sebuah lainnya yang dianggap maskulin, muzakkar. Untuk manusia boleh guna. Untuk hewan boleh guna. Sebuah benda lain boleh guna yang dianggap maskulin. maskul itu maksudnya. Oke. Contohnya, Ainal waladu. Ainal waladu. Mana lelaki, anak lelaki itu? Ainal waladu. Di mana lelaki itu? Anak Aina laki-laki. apa itu? Kata Tania. Aina apa itu? Kata Tania. Tidak. Ya. Aina waladu. Di mana lelaki-laki itu? Mana lelaki-laki itu? Kalau kita jawab, kita guna al waladu. Kita guna kata ganti. Huwa fil masjidi.
Dia di Dia ada di dalam masjid. Dia itu kata ganti. Dia ada di dalam masjid. Huwa itu mubtada. Fil masjidi itu khabar. Fil masjidi jar majrur. Fil masjidi syibul jumlah. Dan fil masjidi itu khabar. Boleh guna untuk benda lain juga. Ainal kitabu. Buku itu mana? Ainal kitabu. Buku itu mana? Alkitabu dalam posisi apa? Tidak, Marfu. 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 Ainal kitabu. Di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Kita guna kata ganti. Buku guna alkitabu. Dumir. Huwa Dia alal maktabi. Okay. majelis. Dia Majrur. dia Bu, itu ada dia dia domir. sabar dulu sabar dulu. Dia ada kata ganti untuk buku itu. Dia apa itu? Di atas Dia ini. ganti untuk buku itu. Marfu. Dia ah, bukan ya itu marfu kan? Itu mubtada, itu marfu. Walaupun tidak dhamma, dia marfu. Kerana dia mabni. Tetap. Okay. Dia mabni. Dia tidak boleh berubah. Dia marfu. Okay. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Dia di atas Atas. meja. Alal maktabi. Jar majrur. Majrur. Shibhul jumlah. Dan khabar. Khabar. Huwa mubtada. Alal maktabi. Jar majrur. Ala jar. Al maktabi majrur. Jadi murakkab ini. Jar majrur. Dan ini shibhul jumlah. Dan itu khabar. Oke. Okay. Dan kata benda feminin isim muannas merujuk pada kata ganti hiya. Kalau isim muannas kata ganti hiya. Abang nak solat ke bang? Bang? Oh bang. Menunjukkan manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap feminin. Yang dianggap feminin atau muannas. Aina aminatu, amina itu isim muannas. Aina aminatu, di mana Amina? Ini isim muannas, kata ganti kita guna hiya. Hiya fil baiti. Dia berada di rumah. Hiya fil baiti. Dia berada di rumah. Hiya apa itu? Mubtada. Fil baiti. Jar majrur. Majrur. Dan khabar. Dan syibul jumlah. Ini untuk manusia. Untuk benda lain pun boleh guna juga. Aina sa'atu. Di mana jam tangan. Sa'atu jam tangan itu. Kerana ada alif lam. Aina sa'atu. Di mana jam tangan itu. As-sa'atu ada isim muannas. Kalau isim akhirnya ada ta marbuta, itu tanda isim muannas. Aina saatu, di mana jam tangan itu? Kita guna dhamir, kata ganti hiya. Hiya as-sariri.
Iya, ada Alas. syarifi. Dia. Dia kita guna untuk jam tangan. Kata ganti kita kita guna untuk jam tangan itu. Oke, ala sariri jar majrur. Lajar asariri majrur. Jadi murakkab ini jar majrur. Murakkab ini syibul jumlah. Dan murakkab ini khabar. Murakkab ini khabar. Sebagian besar kata isim muannas berakhirnya huruf atau marbuta. Jika isim akhirnya ada ta marbuta, namun ada pula sebagian yang tidak memilih akhirnya tersebut. Ustaz, Ya. ana astazin as-shalah Ustaz. Ya, silakan. Contohnya, silakan baca ini. Lanjut Ustaz. Ya. Catatan yang pertama, kita telah mempelajari bahwa tanwin adalah indefinite artikel kata dalam kurung kata benda tak tentu tutup kurung. Ya. Indefinite article kata benda tak tentu. Oke. Misalnya Baitun, rumah. baitun ada tanwin rumah. Terus Kaidah ini tidak berlaku terhadap kata benda yang telah tetap, seperti nama orang. Maka Hamidun tetap Hamid dalam kurung bukan seorang Hamid. ya. Kalau nama lelaki-laki ada tanwin, ini bukan isim nakira. Ini bukan isim nakira. Kita boleh kita tidak boleh panggil seorang Hamid. Hamid itu marfa. Nama lelaki-laki walaupun ada tanwin kita panggil isim alam. Kalau bahasa Arab kita panggil isim alam. Nama orang. Nama orang, nama tempat. Ini semua isim alam. Dan isim alam semua ada marfa. Walaupun ada tanwin. Terus. Yang kedua, nama perempuan tidak memiliki tanwin. Misalnya, Aminatu, Zainabu, Fatimatu. Ya. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Tidak ada tanwin. Ada satu baris. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Nama perempuan semua ada satu baris. Dan ini kata kosakata baru. Ala di atas. Atas Aina di mana? mana Ghurfatun ruang atau bile? Bile ruang atau itu kamar. As-sama'u langit. Al-faslu ruang kelas. Al-hamamu bile air atau kamar mandi. Al-mirhadu toilet atau tandas. Al-matbahu dapur fi dalam. Ini pelajaran. Ada yang belum faham?
Nak tanya Ustaz, Allah Pak. nama-nama perempuan ni tak ada tanwin, Ya. bermaksud mabni. Di mana-mana saja memang satu satu dhammah saja, Tak bukan ada tanwin. mabni, tak ada mabni tapi tidak tanwin. Di mana-mana ayat sekalipun. Ya. Terima kasih Ustaz. Tidak mabni tapi tidak tanwin. Karena Iya, nama 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 perempuan ada mamnu minasar. Kalau nama mamnu minasar, kita boleh kasrah. Ini ada macam Aminat. Apa itu? Amina. Aminatu. Kalau dia mansub, ambil fathah. Aminat. Oke. Kalau dia majrur, macam macam ila aminata. Ila amina. Ini bukan ambil kasrah. Ini ambil fatah. Min itu huruf jar. Min aminat. Bukan amanat. Oh, bermaksud mana-mana nama perempuan apabila bertemu dengan huruf jar, Ya. dia akan mansub. Ya, bukan mansub. Tapi dia Yang di ambil, bahagian atas. ya, dia ambil fatah. Ya. Nama nama itu mamnu minasar, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Hanya nama perempuan saja Ustaz, ya? Bukan, Nama bukan. lelaki tak? Ada banyak juga. Ada Syukran banyak Ustaz. juga. Ahmadu. Syukran Ustaz. Ahmadu ada satu baris. Ahmadu pun ada satu baris. Bukan tanwin. Kalau min Ahmada, itu sama juga. Nama yang memenuhi minasarif, nanti kita belajar memenuhi minasarif masih jauh lagi. Belajar itu pelajaran yang akhir dalam buku ini. Pelajaran 22 dan 23. Baik. Nanti nah, Terima kasih, Ustaz. kita baru ada pelajaran keempat. Masih jauh lagi. Nanti kita belajar insya Allah. Apa yang ada memenuhi minasar. Oke. Kita habiskan ini. Dan kita besok kita belajar dari buku. Siapa nak baca ini? Lanjut, Ustaz. Oke, orang lain pun boleh baca. Saya, Semua orang Ustaz. baca sikit-sikit. Saya, Ustaz. Naik, silakan. Muhammadun fil baiti. Muhammad di dalam rumah. Muhammad Di di dalam rumah. dalam rumah. Muhammad ini mubtada, fil baiti jar majrur, dan ini syibul jumlah, dan ini khabar. Macam ini baca. Oh gitu Ustaz. Muhammad isim fi jar baiti Muhammad majrur. isim, Muhammad isim, Muhammad mubtada. Muhammad itu mubtada. Muhammad mubtida fi jar baiti majrur. Baiti majrur, jadi jar majrur. Terus Baiti. Terus Yasir. jar majrur syibul jumlah.
Oh. Dar majrur dalam itu jumlah ismiyah, syibhul jumlah. Ana, afwan Ustadz, Ana belum paham. Oke. Siapa nak baca lagi? Boleh lagi, Ustadz. Tunggu dulu. Ada banyak orang sini. Ada 17 orang. Semua orang coba sikit-sikit. Kalau diam, tidak boleh faham. Orang diam itu lama-lama hilang. Minggu lepas ada 25 orang. Semalam ada 20 orang. Hari ini ada 15 orang. Nanti minggu depan ada 10 orang. Kalau orang diam, lama-lama hilang. Akhirnya tinggal 5 orang saja. Mudah-mudahan enggak, Ustaz. Betul tak? Betul. Ya. Semua orang coba baca, berarti semua orang paham nanti tidak hilang. Coba ya, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun bil baiti. Muhammad di dalam rumah. Oke. Muhammadun mubtada bil baiti jar majrur dan apa tadi namanya? Asyibul jumlah. Gimana bacanya, Ustaz? Itu khabar. Cuma khabar saja cukup. Oh Lupakan iya. lupakan asyibul jumlah. Iya, khabar. Khabar. Tada dan khabar atau fil baiti jar majrur. Oke. Yasirun fil gurfati, yasir di dalam kamar. Yasirun mubtada fil gurfati jar majrur atau khabar. Dan khabar pun atau jar majrur ada dan khabar pun ada juga. Bukan atau Pil jar majrur dan khabar. oh jar majrur dan khobar. Ya. Aminatun aminatu pil mat mat baqi amina Matbaki. mat baqi amina di dapur. Amina itu mubtada pil mat baqi jar majrur Jar majrur. Khabar. dan hob. Oke. Amna itu Kalau isim muannats, tidak boleh tanwin. Ada satu baris. ya Ustaz, Aminatu itu si mu'annas nggak boleh tanwin. Oke. Al-qalamu ala maktabi. Alal maktabi. Al-qalamu ala maktabi. Al-qalamu itu mubtada, ala maktabi itu jar majrur dan khobar. Karena itu apa mana Oh, pena di atas meja. karena di atas meja. Oke. Atau fulu Atiflu ala atiflu sarir. Oh, iya, ya Ustaz Afan. Atiflu ala sariri bayi di atas kasur. Atiflu itu mubtada ala sariri itu jar majarur dan khobar. dan khabar katil kasur katil atau tempat tidur. Iya. Oke. At-talibu 'alal kursi, siswa di atas kursi. At-talibu mubtada 'alal kursi jar majarur. Dan khabar. Khar. Oke. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kharajal mudarrisu tu mubtada minal fasli. Tanda bukan. Oh, bukan. Bukan. Raja itu fail. Raja itu fail. Ini jumlah failia. Dalam jumlah failia tidak ada mubtada dan tidak ada khabar. Dalam jumlah Oh, failia
Tidak ada Tidak khabar, ada, tidak tidak ada ada. mubtada'. Kharaja fil, Oh, gitu. al-mudarrisu fa'il. Al-mudarrisu Oh. dalam jumlah ismiyah ada fa'il. Fa'il. Oke, min fasli. Min Majrur. fasli. Majrur. Jar majrur. Jar dan majrur. Jar majrur, bukan Guru. khabar. Sini Oh tidak iya. khabar. Dalam Oh jumlah berarti kalau ini, kalau jumlah fi'liyah itu nggak ada mubtada, nggak ada khobar, Ustaz. pada tidak mubtada, tidak khabar. Tidak mau ada. Oh. Kalau kalau jumlah mulai dengan fail verb, kharaja itu kharaja apa mana? Keluar. Fi'il. Keluar Oh, itu keluar. keluar, keluar itu verb, itu fail. Itu Fi'il. nama, itu nama kerja. Nah, kalau kalau jumlah mulai dengan nama kerja, dia jadi jumlah tul felia. Jumlah tul felia tidak Jumlah ada fi'il. mubtada, tidak ada khabar. Dalam Oh. jumlah ismiyah minal fasli kita panggil jar majrur saja. Oh, enggak ada hobarnya, Ustaz. Tidak ada khabarnya dan kita tidak boleh panggil syibhul jumlah. Syibhul jumlah pun cuma panggil kalau ada jumlah ismiyah. Sini kharaja fi'l, al mudarrisu ada fa'il. Fa'il orang yang buat kerja. Fa'il apa maksudnya? Orang yang buat kerja. Siapa yang keluar? Guru yang keluar. Nah, guru itu fa'il. Boleh itu Pak. Ya. Dan minar keluar dari mana? Minal fasli, dari kelas. Kelas. Nah. Minat asli itu tetap jar majarur ya Ustaz. Nah, jar majrur saja. Jar majrur saja. Oh iya. Enggak ada khobar. Tak ada khabar. Oke, Ya. terus? Fatimatu minal minal Hindi. Fatimah dari India. Fatimah dari India. Oke. Fatimah itu khobar. Bukan. Kok khobar mu? Mubtada. Iya. Minal Hindi itu jar majrur. Jar majrur dan Dan khobar. khabar. Terus Haja kolamu min. azal kalamu Iya. hamzatul wasl tidak dibaca. Iya. Azal kalamu. Hajal qalamu min Muhammadin. Oke. Okay. Haja apa tadi haja ya? Ada mubtada. Haja mubtada. Al haja mubtada. Al kalamu badal. Ini kita panggil badal. Oh, badal. 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 Hadza al kalamu, hadza mubtada. Dan Haja mubtada. al kalamu badal. Badal untuk hadza. Oh. Kalau isim ada alif lam selepas isim isyarah. Hadza itu apa? Isim isyarah. Selepas Isyarat. isim isyarah ada isim alif lam. Jadi dia badal. Badal. Hadzal qalamu hadza mubtada, al qalamu badal substitute. Min Muhammadin jar majrur. Jar majrur dan khabar. Jahaba. Okay. Jahaba Khalidun ilal ma'had. Khalid pergi إلى المحاد. ilal ma'had. Ya, Ya. ilal ma'had. Jahaba mubtada. Zahaba kenapa mubtada? Oh iya. Zahaba pergi Jahaba. pergi itu kerja, nama kerja. Fi'il Ustaz. Ya fil. Fi'il. Nah, jadi itu jumlah fil ya. Iya. Jahaba fi'il. Khalid itu fail. Siapa yang pergi?
si Khalid. Khalid yang pergi, Khalid itu fa'il, subjek. Fa'il. Ya. Sabab fi'il Khalid fa'il ilal lamah haditu jar 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 majarur majrur, jar majrur. dan ini tidak ada khobar. Ini tidak ada kabar. Jahaba jahaba Ali Aliun ilal mudiri mudiri Ya. Ali, Ali pergi ke kepala sekolah. Jahaba itu fi'il. Zahaba itu fail. Betul. Ali fa'il Aliun fail. ilal mudiri itu jar wal majrur Jar wal majrur. dan tidak ada khobar. Tidak ada kabar. Oke, betul. Jahabat tolibu ilal mirhadi. Jahaba itu fi'il atau libu itu fa'il ilal mirhadi itu jar wal majrur. Jar wal majrur. Oke. Siswa pergi ke tandas. Mirhadi tandas. Ikir. Oke, baca ini. Kata huruf yang dimaksud. Kata huruf yang dimaksud adalah kata bantu, bukan bermakna huruf Oke. abjad atau alif, ba, dan seterusnya. Oke. Dan Aina. Aina, kata tanya. Aina digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Muhammadun fil gurfati. Muhammad di dalam Ini kamar. Aina, Aina ada apa? Ini isim tanya, isim istifham. Aina itu Isim tanya. isim istifham, Isti bukan oh ya. bukan huruf istifham. Ini pun ada isim juga. Tengok sini, Aina Muhammad. Apa makna? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Apa jawabnya? Muhammad Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di dalam. Dalam bilik. Oke. Okay. Aina. Jawab. Aina. Oke. Okay. Tunggu dulu. Aina jawabnya mana? Aina di dalam kamar. Dalam kamar. Kamar itu apa? Ghurfati. Ghurfati. Ini apa? Jarwal majarur Ustaz. Huruf ja, memang jar majrur. Ini isem kan? Kamar isem kan? Oh iya. Nah, kalau Aina jawabnya Ayo. isem juga. Kalau harf jawabnya harf. Kalau isem jawab Jawabnya is. isem juga. Is. Is. Istibham. Nah, jadi Aina itu isim istifham. Okay. Aina Muhammadun. Muhammad di mana? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di dalam bilik, dalam kamar. Okay, terus. Aina Fat, Aina Fatimah, di mana Fatimah? Aina Fatim, Fatimah itu kita belajar huruf yang Aina, akhir. Kita iya belajar Ustaz. huruf yang akhir. Nah. Iya. Aina Fatimah tu, di mana Fatimah? Fatimah tu fil matbagi. Fatimah di dapur. Aina itu isim istifham. Isim istifham. Kalau kata kalau ada isim istifham, mana ada khabar dan mana ada mubtada? Aina Oh. Muhammadun, Aina Muhammadun, mana ada khabar dan mana ada mubtada? Kalau isim nanti jawabnya Fatimatu fil mat begitu jawabnya isim juga ya Ustaz. Ya, Aina Fatimah tu mana ada khabar dan mana ada mubtada? Aina Fatimatun. Aina Fatimatun. Aina tetap dia mubtada.
Ini ada itu istifham kan? Iya, Ya, isim istifham. kalau istifham Kata tanya. kabar ada dulu. Tengok sini jawab jawabnya macam mana? Aina Fatima tu? Fatima di mana? Fatima Fatimah fil tu. matbaqi. Fatima sini apa? Fatimah tu itu apa tadi itu? Khabar. Mutadar, mutadar. Fatima Fatimah sini. tu mutadar. Fatima itu mubtada. Betul Ya. kan? Matbaqi itu khabar. Matbaqi itu khabar. Fatma itu mubtada. Kalau sini aina Fatma tu, sini pun Fatma itu mubtada. Oke. Berarti ini di Berarti kata aina ini ada khabar. Aina ada khabar. Bobat. Ah, Oh. jawabnya aina mana? Film matbaqi. Di dalam Matbaqi apa di itu? dalam Film khabar. matbaqi khabar. Jadi aina pun khabar ada sini. Sini khabar ada dulu. Dan mubtada itu selepas khabar. Karena ini jumlah istifhamiyah. Kalau jumlah istifhamiyah, khabar ada dulu dan mubtada itu ada nanti. Kalau tidak paham, jawabkan dulu dalam jawab apa yang ada itu mubtada. Dalam soal pun itu mubtada juga. Apa yang ada khabar dalam jawab, dalam soal pun itu sama mubtada juga. Oh, berarti kalau huruf kalau isim istifham itu Ustadz, khobar dulu baru mubtada. Iya. Khabar dulu, baru ada mubtada. Oh, gitu. Kalau sini tidak paham. Ini mungkin tidak paham mana ada mubtada dan mana ada khabar. Sebab ini ada soal. Ini ada tanya. Ah, jawabkan dulu. Aina Fatimah tu? Fatimah tu fil matbahi. Ah, sekarang sudah jelas. Fatma ini mubtada. Bagi khabar. Matbaqi khabar. Fatma itu Fatma. Betul. Fatma jadi mubtada. Mubtada, iya. Aina itu ganti fil matbaqi. Jawabnya Aina. Aina mat fi matbaqi khobar. Fil matbaqi. Kalau fil matbaqi khabar, aina itu Oh. khabar. Hah? Hai. Ya baik ya aku leo aku kublau. Paham kan? Tinggal mau. Ya Ustaz, udah mulai paham Ustaz. Oke, sudah boleh paham. Ini sini pun sama juga. Muhammadun fil ghurfati, Muhammad mubtada. Fil ghurfati khabar. Pilu guru. Aina Muhammad? Muhammad mubtada. Dan aina itu khabar. Kalau di awal kalimatnya ini di duluan khobar baru mubtada ya Ustaz? Ya, kalau kata tanya ada dulu. Kalau kata tanya ada dulu, dia khabar. Baru mubtada ya, oh gitu. Okay, dan terus maza dan mahaza itu sama saja. Mani sama, haza cuma kita tulis pendek saja. Had itu dia, hanya hapus. Ah, itu saja. Tulis pendek. Aja. Tapi Nah. mana sama? Maza apa? Apa ini? Oke. Syukron Ustaz. Afan. Oke, saya pernah baca ini. Ustaz. Oke, silakan. Ma maza ma ma hada. Oke. Maza al maktabi? Apa yang di atas meja? Al qalamu 'ala al maktabi.
maktabi. ماذا بنات يا ماذا ماذا على المكتبي؟ ماذا على المكتبي؟ أبا يعني مجا القلم على المكتبي. بنا دي مجا Penna di atas meja. Sini mana ada muktilah? ماذا؟ Maza, maza itu mubtada. Kerana alal maktabi dalam jumlah ismiyah dia ada khabar. Jadi sini maza jadi mubtada. Okay. Jawabnya ma itu al kalamu. Al kalamu ada mubtada. على المكتبي خبر على المكتبي خبر. مع 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 في محل رفع اوكي. Terus ماذا على السرير؟ سريري. أبا يعني دي تempat tidur. على الساعة على السريري. Okay. جام دي أتس تمبات تدور. Okay. So, ماذا itu kata tanya isim tanya سريري jadi مبتدأ dan ala sariri itu khabar dan الساعة الساعة مبتدأ على السرير ala ساعة sariri khabar. خبر. Okay. Terus. ماذا على المكتب؟ أبا يعني دي أتاس ميجا؟ محمد على المكتب. محمد دي أتاس ميجا. Muhammad ada di atas meja. Okay. Muhammad ada di atas meja. Okay. Maza itu mubtada. Alal maktabi jar majrur dan khabar. Muhammad itu mubtada. Dan alal maktabi jar majrur dan khabar. Okay. Dan ini. Muhammadun. Ini nama lelaki-laki. Ada tanwin. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Nah, baca nih. Ustaz, Ya. Afwan, itu tadi yang Muhammad alal maktab itu contoh yang salah. Macam mana? Karena kalau man baru yang ke atas sebelumnya, Ustaz. Ya. Nah, itu Ya. contoh yang salah. Jadi kalau pertanyaannya man, man alal maktabi, baru jawabannya Muhammad alal maktabi. Ya, Bukankah begitu, Ustaz? ya betul juga. Oke. Terus kita sini boleh tulis Alkitabu. Oke. Ah, kita boleh tulis Alkitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Nah, buku atas meja. Bukan Muhammad atas meja. Oke. Oh ya, betul ini ada contohnya yang salah. Di atas ini ada juga. Ah, betul ya. Contohnya yang salah. Kalau kita ma, kita boleh guna untuk yang tidak Benih. berakal. Ya betul. Saya tidak tunggu yang ini. Contohnya yang salah ini saya tidak tunggu. Oh. Oke. Okay. Ini Muhammadun alal maktabi. Ini salah. Tidak boleh seperti itu. Ah, boleh al-kitabu wala al-maktabi, as-saatu wala al-maktabi, ad-daftar wala al-maktabi. Apa-apa yang benda tidak berakal, ah, boleh guna. Karena ada masa.
Oke, Masya Allah. Murid-murid ini emang sudah pandai juga. Tapi diam saja. Oke, terus siapa yang lanjut baca ini? Ammarun, Ammarun. Oke. Aminatu. Aminatu. Nama Yes. perempuan ada satu Yes. baris. Maryamu. Adiyu. Yas. Fatimah. Muhammadun Aisyatu Ammarun nama lelaki ada tanwin. Amnatu ada satu baris. Yasirun nama lelaki ada tanwin. Maryamu nama perempuan ada satu baris. Adi, Aliyun. Pak Oke. Adiun nama pergi Fatimah tu. Itu nama perempuan ada satu baris. Ini contoh yang salah. Nah, contoh yang salahnya apa? Aisyatun dua baris itu salah. Aminatun dua baris itu salah. Maryamun dua baris itu salah. Fatimatun dua baris itu salah. Nama perempuan tidak boleh dua baris, tidak boleh tanwin. Oke. Baiti. Dan ini as minal baiti. Minal baiti. Baiti. Asalnya ada min. Min itu Baiti. laskun. Min laskun. Min al baiti. Min al baiti. Macam mana ini? Min dan al. Ini alif pun ada sukun. Hamzah, Hamzatul Wasil, Askun, Nun pun ada sukun. Lam pun ada sukun. Sini tiga huruf ada sukun. Kalau dua huruf ada sukun, tidak boleh dibaca. Kalau dua huruf ada sukun, tidak boleh dibaca. Untuk bacakan, kita bagi fathah. Minal baiti. Kalau kita tak bagi fathah, tidak mungkin dibaca. Tidak mungkin dibaca. Jadi, kita bagi kasrah untuk bacakan. Minal baiti. Huruf nun diberi harkat fathah untuk menghindari bertemunya Tanda sukun. dua tanda sukun, Yaitu yaitu sukun sukun pada dengan nun, min ada sukun, dan sukun dan pada sukun pada lam alif dan lalu lam, dua-dua ada sukun. Sukun oh. pada lam dan alif, alif pun ada sukun, lam pun ada sukun. Nah, sebab itu kita bagi, kita berikan itu fathah kepada nun sukun min. Oke. Ini yang pelajaran keempat. Ini sudah habis. Besok kita baca ini dari buku. Oke. Besok kita baca pelajaran keempat dari buku. Ini pelajaran keempat. Ini kita insya Allah besok kita sambung lagi. Ada Insyaallah. yang mau tanya? Ana Ustaz, masih bingung dengan iltiqau sakinah Ustaz. Apa? Pertemuan dua sukun. Ya, kalau ada dua sukun, kita bagi harakah yang huruf yang sebelumnya.
Dalam bahasa Arab, Tidak berganti. dalam bahasa Arab dua sukun, kalau ada dua sukun tidak boleh dibaca. Dalam bahasa Arab, kalau ada dua sukun tidak boleh dibaca. Nun ada sukun, alif ada Alif lam sukun, ada sukun, dan lam ada sukun. ada sukun. Sini tiga huruf ada sukun. Mau baca macam mana? Sebelum Hamzatul Wasal ada min, Hamzatul Wasal tidak boleh dibaca. Kalau sebelum Hamzatul Wasal ada huruf Hamzatul Wasal tidak dibaca. Kalau ini alif tidak boleh dibaca. Sebelumnya ada min, sebelumnya ada huruf. Terus lam ada sukun juga. Nun sukun dengan lam sukun macam mana membaca? Nun tidak harkat dan lam juga tidak harkat. Sini pun sukun juga. Untuk baca kita berikan atas nun. Minal baiti. Paham? Sudah paham? Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau Ustaz, tanya lagi? Ya. Anda boleh nanya, Boleh? apakah setiap huruf jar itu kita harus memakai alif lam untuk kata bendanya, non? Tak juga. Tak juga. Dan kalau isim marfa ada alif lam. Kalau isim nakirah tidak alif lam. Kalau isim yang tentu macam isim marfa nama orang tidak alif lam. Nah, sini tengok. Yang Aisyah maksud bukan untuk nama orang, untuk kata benda. Seperti kan rumah, fil baiti. Nah, apakah setiap menunjukkan kata benda itu harus memakai alif lam ya, Pak Ustaz? Tak juga. Tak juga. Itu tentu yang nama. Jika namanya itu mu'arfa, kita guna alif lam. Jika nakira, kita tidak guna alif lam. Ini kan ada. Lihat di sini. Lihat di sini. Sebentar. Tengok sini. Al-baitu itu isim marfa karena ada alif lam. Kalau kita sambung harf jar jadi fil baiti. Ada alif lam. Selepas itu harf jar ada alif lam. Baitun. Tidak ada alif lam. Betul kan? Siapa yang Oh tanya iya. tadi? Iya, Pak Ustaz. Oke. Baitun tidak alif lam. Ini nakira. Kalau kita berikan huruf jar, si baitun. Itu tentu yang nama. Ada kalau ada marfa, ada alif lam, kita bagi alif lam. Kalau tidak alif lam, ya, tidak alif lam. Kalau tidak alif lam, dua fata. Ini dua fata, ambar, jadi dua kasira. Dua fata, jadi dua kasira. Kalau ada satu fata, dia jadi satu kasira. Paham, Ustaz. Terima kasih. Oke, Syukron. sama-sama. Terus, siapa nama tanya lagi? Ya, Mawarni. Terima kasih, Ustaz. Saya tadi Sama-sama. tidak mendengar. Jadi, saya mau nanya, apa bedanya antara mubtada kemudian jar jar apa namanya? Apa? Jar
Majrur, apa bedanya mubtada, jar majrur dan khabar? Itu aja. Terima kasih. Jika jumlah ada mulai dengan isim. Jika jumlah ada mulai dengan isim, isim yang itu ada mubtada. Isim yang itu dia ada mubtada. Jika isim itu, jika jumlah itu mulai dengan isim. Muhammad apa itu? Mubtada. Tunggu, sebentar dulu. Muhammad itu apa? Mana mawarni mana? Ya, Muhammad Mubtada. Muhammad kenapa itu? Kenapa dia mubtada? Itulah tidak Marfu. tahu. Apa Bukan. aku? Bukan marfu. Kenapa dia mubtada? Kerana Muhammad itu isam. Muhammad isam kan? Nama orang kan? Jadi setiap nama orang mubtada. Bukan. Bukan setiap nama orang. Kalau jumlah ismiah, jumlah yang mulai dengan isam, isam itu yang mubtada. Ini jumlah mulai dengan Muhammad. Ini jumlah mulai dengan apa? Jumlah itu mulai dengan apa? Mana ada mawar nih? Isim. Apa itu? Isim. Isim yang ada dulu. Dalam jumlah ismiah. Dalam jumlah ismiah. Kalau jumlah mulai dengan isim, kita panggil jumlah ismiah. Muhammad ada isim dan ini ada mulai jumlah dengan isim. Ini jumlah ismiah. Jumlah ismiah ada dua bagian. Jumlah ismiah ada dua bagian. Bagian yang pertama itu mubtada. Bagian pertama dia ada mana? Berarti saya tadi karena terlambat Ustaz, jadi nggak dengar pembagian dari mubtada-nya. Jumlah ismiah ada dua bagian. Bagian ke satu yang pertama ada mana? Ada dua bagian kan? Ada dua bagian. Muhammadun dan fil baiti. Bagian satu dan kedua. Yang ke satu ada mubtada, yang kedua ada khabar. Iya. Fijat macerut gitu ya. Fi itu jar dan Macam. nama terlepas itu fi ada majrur. Tengok sini. Ini kharaja. Kharaja itu fail. Itu verb nama kerja. Ini bukan nama, ini bukan jumlah ismiah. Kalau bukan jumlah ismiah, ini bukan mubtada. Ini kita panggil fail. Apa fi'il? Fi'il kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kalau al-mudarris, ini bukan mubtada. Fa'il. Pelakunya, fa'il. Dia ada fa'il. Dia ada fa'il. Fa'il itu siapa yang keluar? Raja mana Pelaku. keluar? Siapa yang keluar? Itu guru. Guru al-mudarrisu jadi fa'il. Dan minal fasli, ini hanya jar dan majrur. Tidak khabar. Jumlah fi'liyah tidak ada mubtada. Jumlah fi'liyah tidak ada khabar. Dulu ada kata kerja. Jumlah fi'liyah. Tapi itu isim
Talibu itu isam, Fatimah tu itu isam, Haza itu isam. Ini semua jumlah ismiyah. Ah, ada mubtada dan ada khabar juga. Ini kharaja bukan jumlah ismiyah. Tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Zahaba Khalidun ilal mahadi. Zahaba apa itu? Zahaba, zahaba fa'il, fi'il. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il. Khalid fa'il. Khalidun jadi fa'il. Fa'il. Oke. Kalau apa tanda yang fa'ilnya? Fa'ilnya ada dhamma. Ada marfu. Tandanya Fa'il. itu. Fa'il dia ada marfu. Dalam posesi marfu. Fa'il dia ada selalu marfu. Kalau tidak ada dhamma, dia bukan fa'il. Nah, jadi ilal mahadi ini hanya jar majrur karena ini jumlah fi'liyah. Di bawah pun sama juga. Di bawah pun sama juga. Sahabat Aliun, Ali pergi, siapa yang pergi? Sahabat itu fail. Siapa yang pergi? Ali pergi. Ali yang pergi, dia yang fail. Ali yang fail. Zahaba itu kata kerja. Ilal mudiri, dia pergi ke itu headmaster. Ilal Jar mudiri, majnur. ini jar majrur. Sahabat alibu, siapa yang pergi? Zahaba fi'il tolibu fa'il Fail. ilal mirhadi jar majrur. Kalau fail dia wajib ada Domma. dhamma. Kalau ada alif lam dia ada satu dhamma. Kalau tidak alif lam dia ada dua dhamma. Atau kalau nama lelaki dia ada dua baris. Ini ada beda dalam itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, mawar ini sudah paham. Ya, Ustaz sudah. Insya Oke. Allah. Nanti kita ada praktis, kita ada pelajaran lagi. Lama-lama kalau ada kurang paham, nanti boleh jelaskan juga. Ini bukan habis. Nanti esok kita lanjut lagi. Oke. Syukran Ustaz. Sehat Baik. selalu. Amin. Ada yang mau tanya? Buka yang tadi. Terus ada yang lagi mau tanya? Oke, sudah semua sudah pandai. Ilal liqai masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairan. Amin. Ala ilmu Amin. Waalaikumsalam.